Kenapa tuh, Oi? Cerahkan duitnya enggak? Apa itu ya? Oh, hey, good afternoon, man. Ya, di sini aku masih memakai CB150R dan stang RZR, di mana stangnya lengket di sini ya. Dan ini juga lengket. Tapi bisa dikunci stang, tapi dia harus lengket, man. Ya. Jadi aku menyarankan jangan kalian pakai stang RZR kalau kalian enggak suka yang ribet-ribet ya. Karena di stang RZR ini kita sangat ribet dibuatnya. Ya. Ini lengket, nah. Jadi enggak bisa belok mati ya. Ya, besok angan-angannya ini mau ku review full kekurangan dan kelebihan stang RZR, man. Ya. Jadi kalian tunggu aja besok, mungkin hari-hari Sabtu lah mungkin turun videonya. Ya, sekarang aku mau berangkat kerja dan ayo kita jalan-jalan. Ya, kalau bisa kalian jangan pakai stang RZR, man, karena lebih banyak kekurangannya kalau kurasa ya. Di CB150R ini banyak kali kekurangannya. Kekurangannya yang pertama yang nggak enak itu sebenarnya karena stangnya ini lengket di sini nih ya. Tapi bisa dikunci stang, cuman dia lengket, man. Di sini juga lengket ha. Bisa dikunci stang, bisa, cuman itu. Kalau memang kelebihannya nggak pala banyak, kekurangannya yang banyak kali kekurangannya sebenarnya. Besok akan ku review, mungkin hari Sabtu akan turun videonya. Dan sekarang kita ciao. Tadi malam hujan, jadi sepatuku ku tinggalkan di kerjaan dan aku pakai sendal Swallow. Iya, sendal sejuta umat ya. Aku selalu pergi kerja dari sini, nggak pernah nggak dari sini ya. Jadi kalau kalian tandai aku, mungkin kalian akan tanda, akan kenal ya. Karena aku selalu lihat dari sini. Kenapa ini macet? Oh, ada acara kayaknya. Oh iya. Ya. Sepertinya ada acara di sini. Makanya macet ya. Ya, di Medan kalau pagi sampai sore masih aman-aman aja lah, nggak hujan, panas ya. Kayak tadi panas sekali jam 12. Dan sekarang sudah mulai menurunkan, udah mulai mendung ya. Awannya udah mulai sakit hati. Udah mulai sakit hati sama matahari dan dia sudah menutupi pandangan matahari, man. Ya, kayaknya stang RZR ini nggak akan kuganti sih, karena aku mau membuat CB150R ini agak lebih ke hedon gitu. Hedon, kalian tahu hedon kan? Jadi makanya mungkin nggak akan kuganti, akan kumodif yang lain. Mungkin sayap belakangnya akan kuganti sama tail TD ya. Tapi ya kalian tunggu aja, aku akan pelan-pelan mengganti ini, karena mengganti atau memodif motor itu butuh dana juga. Kenapa tuh, Oi? Aduh, berserakan duitnya enggak? Apa itu ya? Oh, aduh, tabrakan pula tuh. Aduh, gerep pula tuh. Aduh, ya Allah. Harus hati-hati ya, pelan-pelan. Itu udah ada yang tapraan karena aku buru-buru juga. Nggak usah lah, nggak usah pala kepo-kepo kali lah ya. Aduh. Ya biasa, kalau motor vlogger itu biasanya itu harus ditengok supaya banyak penontonnya. Cuman aku buru-buru, men. Nggak bisa ya, tolong. Oh, men. Hayo kali, bah. Nggak dapet dia, woy.
Ini tinggi kali. Aduh. Kadang aneh-aneh aja ini orang-orang. Kadang orang itu membawa beban yang tidak bisa dibawa dia ya. Makanya beban itu tidak pernah selesai-selesai. Aduh. Nah, jadi jangan kalian pakai setengah ZR di CB kalian karena banyak kekurangannya daripada kelebihannya, men. Kelebihannya nanti aja aku review di video selanjutnya ya. Kalau ada stang Scorpio kalian, kalian pakai aja stang Scorpio karena itu lebih nyaman, men. Kalau kalian pengen nyamannya ya, kalau stang RZR ini tidak bisa dibawa jalan-jalan jauh, ya nggak bisa tolong. Ini akan kalian merasa capek di atasnya, terus tangan kalian ini akan merah-merah ya, kayak ditampar ya. Aduh. Kalian seperti ditampar di atasnya ini karena tangan kita akan capek, men. Wow. Aku pengen nyoba apa? Pengen nyoba motor KLX Trail lah, Trail. Aku pengen nyoba sebenarnya, tapi nggak pernah dapat. Pengen nyoba, bukan pengen nyoba balapan. Pengen nyoba kayak mana enaknya. Ya. Tapi nggak pernah dapat aku nih. Siapa yang mau ngasih pinjam sama aku ya? Tukaran sama ini pun nggak apa-apa lah. Kayaknya udah mau hujan lagi karena anginnya udah mulai berdatangan ya. Daun-daun pun udah mulai berguguran. Itu tandanya bahwasanya anginnya kencang. Terus ya, sepertinya sudah mau hujan lagi. Di sini enak di jalan yang satu ini karena kita bisa kecepatan tinggi nih di sini. Ya. Di sini bisa kita coba CB150R ini kecepatannya. Cuman masih kurang panjang juga jalannya ini. Karena kita nggak bisa ngerem. Jadi kalau kalian mau pakai stang RZR, kalian harus cari-cari review-reviewnya karena kalau kalian tukar nanti kalian bisa menyesal ya. Enggak menyesal-menyesal kali sih, cuman adalah penyesalan gitu. Ya besok lah akun ku review secara detail ya. Sedetail mungkin apa nih woi. Aduh. Rupanya daun. Sial-sial. Aduh. Jadi besok akan kureview sedetail mungkin stang RZR ini. Ya, hari ini agak sepi jalanan karena mungkin hari Jumat, orang sholat Jumat ya. Apa nih, woi? Oh, man, CBR. Hey. I like you. Oh, man. Untung dia nggak berhenti. Kalau berhenti dia mantap kali tuh. Gila. Eh, sorry. Aduh. Kukira udah masuk 2, rupanya masih. Rupanya di 0 dia ya. Di N. Natural. Oh, kenapa dari sini abang ini ya? Apa enak dari sini? Coba deh. Kita ikuti dulu abang. Kayaknya sih enak dari sini. Mungkin dari sana macet nih. Pandai juga nih abang. Kok agak bising kapnya ini ya. Padahal gak pernah aku buka loh. Aku perbaiki tasku semalam di tukang jahit ini. Di mana ya? Kayaknya di sana deh. Di sini kayaknya aku perbaiki semalam itu. Oh ya, di sini.
Oh iya, di sini. Di sini sih kayaknya. Hah? Bu, tas yang semalam? Berapa? 20. 20 lah ya. Dua puluh aja ya. Ya. Ye. Tapi lupa semalam. Oke, thank you. Rupanya semalam itu dibilang ibu itu 25 kan. Jadi semalam itu enggak kutawar. Selesai dulu baru ditawar, lupa. Dan aku mau beli nanas. Banyak kali yang mau aku beli ini. Ini pesanan dari apa ini? Satu berapa? 12. 15. 18. Iya, kok tinggi kali sekarang? Tapi 13. Tapi 13. Janganlah. Iya, nanas sudah dapat. Aku paling malas aku belanja-belanja ini sebenarnya. Enggak ahli aku ya. Enggak ahli tawar-menawar. Ya, aku udah mulai sampai nih di tempat kerjaan. Jangan lupa kalian subscribe channel ini. Ya, I love untuk kalian semua, men. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.